Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Just Aiden. So hari ni aku nak buat shoulder workout gunakan tong guest dan dumbbell. Sebelum tu aku akan timbang dulu tong guest ni. Tengok isi dia berapa kilo. Okay, let's go. Okay, sebelum tu aku akan timbang berat aku dulu berapa. Okay, let's go. Okay, berat aku 67.7. So, aku akan ambil tong guest buat timbang. 67.7. Kilo. Okay guys, berat tong guest ni dalam lingkungan 30 kilo. Bermakna dia full tank eh. So, apa nak tengok. Sebelum tu, apa jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Like, comment and share. Thank you gang. Okay, first kali aku akan fly 15 rep 4 set. Okay, let's go. 4 set lah. Ulangan 15, 15, 15, 15. Okay. So ni dumbbell fly untuk pattern yang pertama. Pattern yang kedua aku akan panggil tong guest pula. Let's go babe. Okay guys, untuk pattern yang kedua aku akan buat overhead press gunakan tong guest. Let's go. Hati-hati yang tengok kena hidung. 12 rep, 4 set. Okay guys, apa kena buat ini berulang kali juga selama 4 set. 12, 12, 12, 12. Okay, memang masa we demi shoulder. Okay, aku akan pergi ke pattern yang ketiga. Okay guys, untuk pattern yang ketiga aku akan buat upright row. Gunakan tong guest tadi juga. Okay, let's go. 12 rep, 4 set. Set kalau buat di rumah macam ni memang bonus shoulder memang kau padu lah, extra padu orang kata. So kita ke pattern yang keempat. Okay guys, untuk pattern yang keempat ni aku akan buat shoulder press. Okay, 15 rep 4 set dulu. Let's go baby. Relax chest up dan angkat shoulder. 1 15 guys. Okay, dah settle the shoulder workout aku hari ni. So, aku kena buat yang ni. Aku kena buat shoulder workout ni di rumah aku. Aku kena cuba shoulder workout aku 4 pattern je. Tak sampai 20 minit pun aku boleh settle shoulder workout di rumah. Home workout. Okay, daripada fly sampailah ke shoulder track. Okay, apa jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kalau ada salah silap tu aku minta maaf. Okay, sama-sama kita buat aktiviti yang sehat di musim PKP ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.